Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sakit akibat kelelahan. Namun Sandi menyebut kondisi Luhut sudah mulai pulih. Sandiaga Uno menyatakan yang mengakibatkan Luhut Binsar Panjaitan sakit adalah kelelahan. Salah satunya karena aktivitasnya sebagai Ketua KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan serta sebelumnya safari ke Afrika. Saat ini menurut Sandi, kondisi Luhut sudah mulai pulih. Sehat, mudah-mudahan bisa didoakan teman-teman ya bisa bertugas kembali. Kenapa sih Pak? Sakit apa ya Pak? Kelelahan. Kelelahan. Beliau kelelahan karena penyiapan AIS Forum ini, terus beliau juga baru safari kunjungan ke Afrika dan disambung lagi dengan kegiatan-kegiatan. Dan saat menghadiri ulang tahun ke-76 itu beliau sangat happy ya, sangat bahagia. Dan besoknya beberapa hari setelah itu di hari Minggu saya ketemu juga masih sangat belum menunjukkan kelelahan, tapi mungkin pada hari Senin Selasanya itu mulai drop dan sampai harus dirawat. Tapi alhamdulillah saya berdapat berita beliau berangsur pulih dan mohon didoakan. Dirawat di Indonesia ya Pak?